Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan satu telefilm yang akan ditayangkan pada hari Sabtu 1 Jun 2024, iaitu telefilm Langit yang merupakan telefilm lakonan suami isteri Ira Shazira dan juga Pak Azhar. Dalam telekarama ataupun telefilm ini, secara keseluruhan mengisahkan tentang pengorbanan seorang isteri yang kematian suaminya dalam membesarkan anak-anak dalam keadaan dipandang serong oleh masyarakat setempat. Kali pertama ditayangkan adalah pada 25 Jun 2022 yang lalu dan akan ditayangkan semula pada malam ini 1 Jun 2024. Antara pelakon-pelakon yang terlibat adalah seperti Pak Azhar, Fauziah Nawi, Syed Ali dan juga pelakon pelakon hebat yang lain. Untuk sinopsis, telekarama Langit ini mengisahkan tentang Faziah, iaitu lakonan Ira Shazira, yang terpaksa menjadi suri rumah selepas kematian suaminya. Lepas itu, dia terpaksa buat banyak pekerjaan namun dipandang serong oleh masyarakat kampung. Tetapi niatnya adalah satu, untuk membesarkan dua anaknya sahaja lepas kematian suaminya itu. Faziah kemudian berusaha bersungguh-sungguh dan mendapat kan hasil dan juga berjaya hasil usahanya dalam perniagaan tersebut. Faziah akhirnya dapat menutup mulut orang kampung apabila dia sudah berjaya membesarkan anak-anaknya dan juga dapat melihat anak-anaknya pula berjaya dalam kehidupan tersebut. Apakah yang Faziah lalui dalam cerekarama telefilm Langit ini? Bagaimanakah pengorbanan seorang isteri yang kehilangan suaminya yang meninggal dunia? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok di saluran TV3 malam ini jam 9 malam di slot cerekarama. Sedikit info tambahan, iaitu karya ini merupakan karya asal Rosie Rashid. Skripnya ditulis oleh Sophia Screen dan diarahkan oleh Yon Suhaimi. Baiklah, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik selepas ini.